pada bangun situ. Jadi Jamal, ayo masuk. Mandiin dulu jenazahnya. Tunggu bang, nunggu Pak Ustaz dulu. Ah, kelamaan kalau nunggu Pak Ustaz. Ayo masuk semua. Tuh di dalam ada pengamat tuh. Nungguin, ayo. Ayo masuk, masuk, masuk. Ada apa nih? Ini aneh. Jenazahnya Pak RT begitu disiramkan air. Tuh ada busa, busa sabun. Ya Allah. Tuh, busa sabunnya berhamburan ke mamanya. Aduh, gimana nih Pak? Suami saya gimana Pak Ahmad? Bu Indrun, kita lanjutkan memandikannya. Tunggu Pak Ustadz ya Bu. Karena jujur saya sama teman-teman belum berani untuk lanjutin memandikan jenazah. Bang, apa jangan-jangan almarhum itu kagak suka kalau dimandiin sama abang nih? Tahu sendiri kan semasa hidupnya Pak RT kagak suka sama abang. Eh, lu semua nih, lu harus pilih nih dia nih. Calon RT yang mau baru, namanya Pak Jaya. Calon apaan tuh? Apaan lagi lu? Lu pilih dia nih. Kalau mau lingkungan lu nih ya aman, damai, dan sejahtera. Paham lu? Hah? Paman? Pak, Pak Jaya sudah mulai kampanye pilkati. Posturnya udah tersebar di RT 13. Kira-kira Pak Ahmad kapan mau ngadain kampanye? Ayo dong Pak Ahmad, jangan sampai kalah start duluan. Iya Pak. Saya dukung lo. Pak Ahmad. Pak Jaya. Hai. Mendingan Pak Ahmad gak usah ikut-ikutan lah mencalonkan diri jadi RT di sini. Ya. Bapak kan tahu, Bapak udah punya jabatan di TPU Kobe, ya kan? Masa ya mau ngerangkap jadi RT di sini juga? Itu namanya maruk, Pak. Sebenarnya sih Pak Jaya, saya memang tidak berambisi untuk mengikuti PKT ini. Bagus kalau gitu. Bagus. Tapi berhubung ini permintaan warga dan bagi saya ini adalah suatu amanah, jadi saya memutuskan untuk tetap mengikuti perkataan ini. Dengar ya, Pak Ahmad, kalau Bapak pengen hidupnya tenang, jangan pernah bersaing sama saya. Pak Jaya, Pak Jaya ngancam saya ya? Oh enggak, saya nggak ngancam. Cuma ngasih tahu aja, kalau Bapak mau selamat, Bapak jangan mencalonkan diri jadi RT di sini. Itu aja kok. Si preman-preman tuh hobi ngancem. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, abang. Bang. Hah? Bang. Apa? Ini kenapa ya jadi banyak sampah kayak gini sih bang di teras rumah kita? Bangun! Ini pasti salah satu bentuk teror supaya abang itu pemilihan. Iya kali ya. Duh bang, ada baiknya kalau abang mundurin diri aja deh bang. Kagak usah ikut pilihan berkata ya bang ya. Ingin takut kalau ada apa-apa sama abang. Kamu gak usah takut sayang. Lagian kalau kamu tunjukin rasa takut, mereka malah seneng. Kamu harus tunjukin kamu kuat, ya. Amplop apa nih? Ih, ibu belaga nggak tahu ya amplop uang lah bu. Udah, ambil aja. Itu deh Pak Jaya. Ambil. Ingat ya, nanti malam pada saat pilkate, wajib pilih Pak Jaya. Tapi awas, jangan sampai enggak, ya. Ingat, Bu. Oh, jadi ini yang namanya serangan fajar. Ini tuh namanya munai politik.
nih, saya kagak mau udah buatin baju dia ke ibu mau nih. Saya kagak mau, Bu. Kenapa? Saya paling gak suka kalau ada orang yang menolak pemberian dari saya. Kamu! Lebih baik kamu kasih tahu sama suami kamu supaya mundur di pilkada nanti malam. Kalau enggak, siap-siap kamu jadi janda. Astagfirullahaladzim. Kalian juga, kalian semua harus pilih saya. Kalau enggak pilih saya, kalian tahu akibat. Mbak, kalau menurut saya lebih baik suami Mbak mundur aja dalam pemilihan ini, Mbak. Saya takut terjadi apa-apa sama suami Mbak. Karena Mbak tahu nggak, suami saya itu bekerja sama dengan bandar judi di sini, Mbak. Ya Allah, saya aja ngeri, Mbak. Iya. Makasih. Iya. Udah diingetin. Iya, Mbak. Mbak mau ke masjid. Iya. Barangnya Mbak ini. Abang, ini kopinya. Diminum dulu ya, Bang. Makasih. Kalau jam udah jam segini kan, ini pasti warga pada nunggu semua nih. Ayo kita bergegas ya, buru-buru. Ya udah, kopinya diseruput aja dulu bang. Sayang, gulanya lagi mahal. Emang gimana? Ganteng nggak? Nih ganteng, ganteng, ganteng bener. Kok mengantuk ya? Kurang kopi kali ya. Kamu jadi ngantuk gini ya? Iya udah, kalau ngantuk tidur aja dulu bang. Enggak mungkin lah. Kalau mau tidur nanti mungkin mereka sendiri gimana dong, kok bisa sana ya. Mau ikut kali ini. Saya menjadi ketua RT 13, dan saya jamin hidup warga RT 13 akan sejahtera, damai, aman, dan sentosa. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilakan untuk kandidat Bapak Ahmad untuk menyampaikan visi dan misinya. Udah Pak RW, mendingan gini aja, nggak usah ditunggu. Atau tunggu 3 menit, kalau dia nggak datang, berarti dia gugur. Baik, betul. Ya, betul itu, setuju. Setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RW. Iya, Bu. Maaf, kehadiran saya di sini ingin menyampaikan kalau suami saya tidak dapat hadir di acara pemilihan ketua RT karena beliau sedang tidak enak badan. Dan satu lagi Pak RW, suami saya menitipkan pesan kalau beliau memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai calon ketua RT 13. Wah, takut dia. Mawar gak ada. Oh gitu ya Bu. Kalau gitu saya permisi dulu ya Pak RW. Takut suami saya kambuh. Iya Bu, iya Bu, silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, berhubung Pak Ahmad mengundurkan diri, berarti saya mutlak menang di pemilihan RT ini. Dan secara otomatis, saya menjadi ketua RT 13. Abang sih, kok abang ketiduran gini sih, Nam? Kok bisa? Nyonya minta maaf ya, Bang. Nyonya kasih obat tidur di kopinya abang. Nyonya kasih obat tidur di kopinya abang.
biar abang kagak ikut ke pilkate. Kenapa kamu lakuin ini, Nun? Iya, soalnya Nyun takut, bang, kalau abang tak kenapa-napa. Ancamannya Pak Jaya, bang. Itu serem banget, bang. Hidup Pak Jaya, RT baru. Hidup Pak Jaya, RT baru. Mas. Emangnya pemilihan udah selesai? Sudah dong, Pak Ahmad. Pak Jaya menang mutlak. Pak Ahmad, untung aja Bapak mengundurkan diri. Kalau enggak, Bapak udah menang. Menang, Bos? Menanggung malu. Ustaz, kita tunggu-tunggu Pak Ustaz nih. Karena ada masalah pada saat kita memandikan jenazah. Ada masalah apa, Pak Ahmad? Jadi pada saat kita memandikan itu, jasad itu keluarin busa nggak berhenti-berhenti, banyak banget. Iya benar, Pak Ustaz. Betul, Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Kerja yang benar. Ini empuk banget tanah ya? Iya, empuk bener tanahnya. Mudah-mudahan aja nggak ada kejadian aneh-aneh ya. Tapi jujur nih, kalau aneh pribadi sih dari tadi udah ngerasain yang aneh-aneh hawa-hawanya. Coba nanti perhatiin, kita dari tadi ngegali, kagak dalam-dalam. Iya juga ya, kenapa kita gali kagak dalam-dalam? Ya mungkin karena kagak dalam-dalam. Lu jangan nakut-nakutin gua, Jack, makin merinding gua. Astagfirullahaladzim. Pak Mantan ngagetin aja. Datang-datang kayak jelangkung kagak diundang. Pak Mantan, jangan suka ngagetin begitu. Kalau aneh sih kagak masalah. Tapi teman aneh nih, lemah. Iya. Saya diutus kemari sama Pak Ahmad untuk meninjau apakah liang lahatnya udah selesai apa belum. Ah, dikit lagi. Dikit lagi. Di dalam liang lahat. Coba aja. Lu mana? Hah? Ini kayak biji catur. Oh, ini stempel. Ini pasangannya. Ya Allah. Mana? Ini stempel RT 13. Aduh, coba lihat. Nih, Pak. Ini apa ya? Hah? Taplak. Begini ya, Pak. Sekarang saya udah resmi dilantik jadi ketua RT 13. Saya minta ke Bapak, serahkan stempel RT berikut berkas-berkas yang ada, termasuk uang kas. Semua sudah saya persiapkan, Pak Jaya. Sebentar, saya ambil ke dalam dulu ya. Oh ya, silakan. Pak Jaya, ini uang kas RT, bukan uang kas partai. Mana ada uang kas RT sebanyak 500 juta.
ada-ada aja Pak Jaya. Oh ya Pak Jaya, ini tanda serah terimanya tolong ditandatangani dulu ya. Silakan bapak baca dulu. Loh, tadi perasaan saya naruh pena di sini kok jadi nggak ada, dan ini tapak meja juga nggak ada. Pak Jaya, lihat pulpen saya, tapak saya lihat nggak? Ah, udahlah Pak, nggak usah pakai tanda terima segala. Tuh itu cuma 500.000 doang. Cabut. Tapi Pak, harus tanda tangan Pak. Pak Jaya, Pak. Wah, nggak bener nih Pak Jaya. Lagi ngapa tuh roti? Makan sendiri. Kalau mau beli sendiri. Ya ilah, lu juga kebanyakan. Lanjut, ntar ada yang mau ngobor-ngobor, asal aja. Tuh, punya kenyang-kenyang sendiri. Laparnya bareng-bareng. Udah amat, yang penting gue makan. Bukan itu. Sulit amat jadi orang kita. Jangan buang sampah sembarangan di wilayah saya. Maaf RT, saya salah. Gak bisa cuma minta maaf doang, bayar 100.000. Tuh. Bang, Pak, kagak salah Pak. Dendanya 100.000 begitu aja. Ya 100.000, saya RT di sini. Siapapun yang ketahuan buang sampah sembarangan, saya denda 100.000. Ini ada apa sih? Itu Pak Ahmad, si Ado buang sampah, didenda 100.000. Gede amat. Pak Jaya, Pak Jaya juga jangan seperti itu Pak. Masa saya enak-enak kayak gitu sih, ngasih peraturan 100.000 untuk ini aja. Pak Ahmad, asal Bapak tahu ya, saya mau wilayah kita ini bebas dari sampah supaya nanti bisa dapat piala Adipura. Tertu! Dan saya mau warga di sini disiplin masalah sampah. Makanya harus dikasih efek jera. Kalau ada yang buat sampah sembarangan, didenda 100.000. Tertu! Ini sudah peraturan dari saya selaku RT baru. Kalau Pak Ahmad nggak mau ngikutin, berarti Pak Ahmad anti kebersihan. Betul tuh! Coba deh, Pak Ahmad pikir. Kalau di sini terjadi banjir karena sampah dan banyak penyakit nyebar, Bapak mau tanggung jawab? Iya sih, Pak RT. Saya yang salah. Tapi kalau didenda 100.000 mah gede banget. Saya ambil lagi aja ya, bungkusnya ya. Jangan lu injek! Gak bisa. Biar 100.000. Pak Jaya, tolonglah Pak. Kasih toleransi dikit lah Pak. Pak Ahmad diem ya. Ini peraturan dari saya. Pak Ahmad. Ayo bayar 100.000. Pakai roti ya, Bang, Pak Jaya, Pak RT. Lo kasih ikan Mas Koki apa kasih roti? Kali aja dia mau. Kok pakai roti lo bayar? Udah cepetan. Ya, pinjem duit lu dah. Ntar gue ganti kalau ada yang meninggal. Sebelum lo ngomong, gue udah turunin peci. Gue udah tahu lo bakal ngutang. Nih. Tuh. Gocap. Agak lagi. Pak RT, saya buangnya setengah dah. Jangan lawan ya. Jim. Kasih duit belanja, Pak. Kamu toleransi sama sahabat kamu, solidaritas. Udah gak apa-apa lu bantuin gua ketimbang gua diomelin. Sini duitnya. Nih, Pak RT. Simpen. Ada orangnya, Ada orangnya, nikmatin dulu, jarang-jarang kalian makan daging ayam. Biasa kan tahu tempe. Cakep tuh Pak Ahmad. Emang namanya kita mau ngobrol yang berkualitas, harus ada asupan gizi dan nutrisi yang lengkap. Nah ini ada kandungannya dalam sate ayam nih. Nah, pas. Apalagi sate ayam mengandung kalium-kalium yang bermolekul. Jadi makan satenya makin berkualitas, kita ngobrol jadi makin potensi. Ya, cakep tuh. Tapi ditraktir kan ya. Karena tuh emang jarang makan ayam ya. Udah nikmatin deh. Kamu bukan warga sini, kenapa jualan di sini? Ya, namanya juga cari rezeki Pak RT. Jadi harus keliling Pak RT. Boleh-boleh aja cari rezeki keliling sampai daerah sini. Tapi ada aturannya. Kalau pedagang dari luar jualan di wilayah sini, harus ada biaya retribusinya 100.000. Retribusi 100.000. Pak RT, nggak bisa seenaknya minta pungli seperti itu Pak. Ini tukang sate loh. Tuh. Penghasilannya berapa? Ini bukan pungli, tapi retribusi. Ya
Ya, apapun itu, mau retribusi kek, terimanya 100.000 sih. Itu terlalu besar untuk mereka, kasih loh. Ini udah benar Pak Ahmad. Yang salah itu begini, kalau misalnya tukang sate ini tinggalnya di sini, di wilayah sini, jualannya di sini, tapi iurannya di wilayah lain. Nah, itu salah. Betul itu. Lagian juga ini asap satenya, bikin polusi, gak bagus buat wilayah sini. Udah cepetan, kamu bayar 100.000. Kalau enggak kamu pergi dari sini. Iya Pak RT, iya Pak RT, saya bayar Pak RT. Bagaimana dengan perkembangan RT baru kita? Ya, kami masih tertipu aja Pak. Dan dia juga kerjanya semakin semena-mena Pak, kakak ada warga. Semena-mena? Bayangin aja Pak, dulu iuran cuma 10.000 per bulannya, sekarang jadi 100.000. Ini udah pemerasan, penjoliman. Ya, Pak Ivan. Oh, Pak Jaya. Kalian pada ngomongin saya? Ah, lagi ngobrolin biasa aja, Pak. Salah lagi ronda. Ingat ya, peraturan RT pasal 1. Warga dilarang membicarakan hal-hal yang jelek tentang ketua RT-nya. Kalau ada yang ngelanggar, saya denda 100.000. Betul, Cok! Pasal 2. Warga dilarang berkumpul lebih dari 3 orang. Yang melanggar, saya denda 100.000. Betul, Cok! Pasal 3. Demi stabilitas keamanan, khusus di wilayah RT 13 ini diberlakukan jam malam. Tepat jam 12 malam warga harus masuk rumah. Kalau ada yang masih di luar rumah, saya denda 100.000. Betul tuh. Kalau serba 100.000 gitu, apa nggak memberatkan Pak RT? Kalau memang memberatkan, ya udah gampang. Jangan tentang peraturan saya. Sekarang udah hampir jam 12 malam. Kalau nggak mau denda 100.000, silakan bubar. Ya dah, yuk kita bubar aja. Oh, jadi yang mau dikubur di sini Pak RT yang serba 100.000 tuh, dikit-dikit denda, dikit-dikit denda. Iya. Ayo, sudah dilanjutkan aja penggaliannya. Yaudah, yuk gali. Ntar ini denda loh. Ini denda udah meninggal, mana bisa nggak denda? Tolong Pak, jenazahnya dimiringkan. Iya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, warga baru di sini. Iya, maaf, Bapak sama Ibu siapa ya? Saya ketua RT di sini. Saya istrinya. Saya Inggit. Di sini bukan warga baru. Kenapa Ibu nggak lapor dulu sama saya kalau Ibu membeli rumahnya Pak Burhani? Oh, tadinya saya mau beres-beres rumah dulu. Kalau udah beres, baru saya laporan. Begini ya Bu, supaya Ibu ini tahu, kalau ada warga baru di sini, itu dikenakan biaya pindahan. Biaya pindahan? Maksudnya, biaya pindahan gimana ya? Begini Bu, peraturan di RT 13 ini, setiap warga baru yang pindah ke sini dikenakan biaya jaminan sebesar 1 juta. Hah? 1 juta? Buat jaminan? Ini sekarang gini aja, Ibu cepat bayar ke saya langsung, supaya urusan pindahan Ibu ini lancar. Maaf ya Pak RT sebelumnya, bukannya saya nggak mau ngasih, cuman saya perlu laporan dulu sama Pak RW dan Pak Lurah. Ibu nggak usah ribet Bu, ya. Nggak usah nyusahin diri sendiri buat masalah apalah, lapor ke RW atau kemana, nggak usah Bu. Mending sekarang, kalau Ibu nggak mau bayar, Ibu nggak bakal diangkat jadi warga sini. Dan semua urusan Ibu di sini bakal sulit nanti. Maaf ya Pak RT, kalau Bapak maksud saya kayak gini, saya malah nggak akan kasih. Kecuali Bapak bawa surat resmi dari kelurahan. Kalau gitu saya permisi dulu, saya masih mau beres-beres. Udah repot. Warga baru belagu banget. Awas ya, urusan semuanya di sini bakal aku persulit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT, dompet saya kecopetan. Bu, Ibu ini belum sah jadi warga saya. Ngapain lapor sama saya? Iya, tapi kan Pak, KTP saya tuh di dompet yang kecopetan. Jadi saya harus bikin keterangan kehilangan buat bikin KTP baru ke kelurahan. Enak aja kamu minta surat keterangan sama saya. Giliran diminta iuran kamu gak mau bayar. Makanya jangan pelit.
Lebih baik ibu lapor aja langsung ke KRW, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Ya udah deh, makasih ya, Bu. Ya, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bu. Ada apa ya? Jadi gini, Pak. KTP saya kan hilang. Soalnya dompet saya kecopetan. Terus saya udah minta sih, minta tolong sama Pak RT buat minta surat keterangan kehilangan. Tapi Pak RT malah gak ngasih. Katanya saya pelit lah, gak mau bayar iuran. Saya juga gak ngerti sih, Pak. Kemarin kan Pak RT sempat ke rumah. Terus bilang katanya saya harus bayar iuran 1 juta karena warga baru di sini. Ya saya bilang saya mau bayar kalau ada surat resminya kan, Pak. Tolong bantuin ya, Pak. Saya harus gimana? Ya sudah, nanti saya coba ngomong sama Pak RT ya. Jadi Pak RW lebih percaya warga baru ini ketimbang saya. Pak RW, saya ini warga asli di sini. Saya ketua RT yang paling adil dan bijaksana, Pak. Ya kalau memang Pak RT itu seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, Pak, tolonglah Pak, Bu Inggit ini diberikan surat kehilangan dan diberikan surat pindah tempat tinggal, Pak. Ya udah, nanti malam saya ke rumah Bu Inggit. Masa harus pakai sertifikat rumah segala, Pak? Bukannya cukup pakai KK aja? Loh, kan yang Ibu Inggit minta ke saya bukan cuma laporan surat keterangan hilang KTP, iya kan? Ibu juga minta surat keterangan pindah tempat tinggal, bener nggak? Iya. Jadi gini, Bu, sebelum saya membuat surat keterangan pindah tempat tinggal, saya harus pastiin dulu sertifikat rumah ini asli apa enggak, biar nanti di kemudian hari nggak ada masalah, Bu. Iya deh, kalau gitu tunggu sebentar ya, Pak, biar saya ambil dulu. Ini sertifikat rumahnya. Coba saya lihat dulu ya. Sekarang ibu tanda tangan di surat keterangan tempat tinggal. Satu lagi, di sini. Sebentar, Pak. Kok ngambil deh materainya? Bu, ini isinya sama aja. Jadi ibu gampang tinggal tanda tangan aja, abis itu ngelar. Di sini ada materi karena nanti akan dikirim ke kelurahan. Coba saya. Udah, cukup. Ibu tanda tangan aja. Mau saya ngambil. Dari dulu saya sudah percaya sama kamu, Jaya. Kalau masalah kelicikan, kamu memang ahlinya. Itu sudah pasti, Pak Bos. Sekarang juga, kamu tinggalkan rumah ini. Bapak siapa? Saya pemilik rumah ini. Sembarangannya kalau ngomong, enak-enak aja ngaku rumah orang. Dari tengah sopan, udah jelas-jelas ini rumah saya. Ya, kemarin ini rumah kamu. Tapi sekarang, tanah dan rumah serta isinya sudah milik saya. Surat pernyataan yang kamu tanda tangan. Dan ini sertifikat rumahnya. Jelas kan? Astagfirullahaladzim. Jalan. Ih, lepasin. Jalan, ayo. Lepasin. Jangan kurang ajar ya. Semua warga di sini enggak ada yang mau membantu mengurus jenazah suami saya. Ini pasti karena suami saya semasa hidup banyak berbuat salah. Saya nggak akan membiarkan hak-hak saya dirampas secara keji. Dan saya bakalan melaporkan kezaliman Bapak ke polisi. Jadi kamu masih berani menentang saya? Saya nggak takut. Saya wajib mempertahankan hak saya. Udahlah, Bu Inggit. Nggak usah sok ngotot gitu sama saya. Nggak bagus. Saya tahu
Ibu hidup sendirian di sini, ya kan? Dan biasanya orang yang lagi kesepian itu emang gampang emosi, ya. Begini aja Ibu, kalau Ibu ingin masih mau tinggal di rumah ini, gampang, caranya gampang. Ibu mau kan jadi simpanan saya? Jangan kurang ajar ya kamu. Sorry. Perjudian, dan yang lebih parah lagi Bu, baru saja warga melihat Pak Jaya melakukan pelecehan terhadap Bu Inggit. Ini saksinya Bu. Benar Pak. Sabar ya, Bu. Saya minta maaf atas perlakuan suami saya. Tolong maafin. Bu. Maafin ya, Bu. Raja Tega, lu tuh udah lama banget gangguin, lu udah pernah bikin koma adik gue, sekarang lu rasain deh. Sini nggak? Nggak ada pak, di sini cuma ada Maya.
kemana sih? Buset dah. Pak Mantap tidur. Pules. Duh kayak kita. Ini enggak kayak kita. Enak amat ya main tidur aja. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kenapa keranda ini turunkan, Pak? Yang mana yang kuburnya? Astagfirullahalazim. Insyaallah. Ada yang mencuri liang kubur. Pakai nyuri segala. Gimana bawaannya nyuri liang kubur? Itu buktinya, liang kuburnya menghilang. Astagfirullahaladzim. Bukannya tadi liang kuburnya di sini? Pak Mantan sih, tidur aja dari tadi. Tanggung jawab yang mana? Nih liang kuburnya hilang. Tapi tadi di sini. Apa jangan-jangan adek kuntilanak yang mencuri liang kubur? Canda lu maut ah. Horor bener. Gimana cara bawanya? Ya gotongan ame kunti-kunti yang lain. Sudah bapak-bapak, jangan ribut sendiri. Sebaiknya kita sama-sama mencari di mana liang kuburnya. Mungkin tadi bapak-bapak lupa di mana ngegali kuburnya. Aduh, kita belum pikun. Ya, kita lupa. Pak, tangganya. Saya kan tidur sini. Sini, Pak. Nah, sekarang kita cari sama-sama ya, Pak, ke arah yang berlainan ya. Silakan. Aneh ini, aneh. Kalian tuh kebaikan main sih. Sampai gini aja lupa. Astagfirullahaladzim. Gimana pemakaman suami saya? Bu Hindun, saya mohon maaf, Bu. Sepertinya proses pemakaman suami Ibu harus ditunda. Kenapa, Pak? Kuburannya hilang, Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada yang perlu saya sampaikan. Kalau sekiranya Pak RT Jaya semasa hidupnya melakukan kesalahan dan dosa, kita semua bisa memaafkannya dengan ikhlas. Amin. Semoga pemakamannya Pak RT Jaya bisa berjalan mudah dan lancar. Amin. Bu Inggit, tolong maafin suami saya, Bu. Karena semasa hidup suami saya sering berbuat zalim sama Bu Inggit. Tolong maafin suami saya, Bu. Insya Allah, Bu. Saya udah maafin semua kesalahannya, Pak Jaya. Subhanallah, alhamdulillah. Yang kuburnya kembali ada, Pak. Alhamdulillah. Ini ada lagi. Kita kagak perlu gali lagi. Ayo, Bapak-bapak, kita segera mulai prosesi pemakamannya. Iya, 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 iya. Ayo, ya. Mari. Pak, ini Pak, Pak. Ini tolong diangkat kerandanya. As. Tunggu dulu, Pak. Pas.